Dan pemirsa, sekarang kita berdua berada di Kota Medan. Dan di sini saya mengajak Anda jalan-jalan mengeksplorasi Kota Medan. Tapi sebelumnya kita harus check-in dulu ke hotel ini. Jadi ikuti perjalanan kita. Dan pemirsa, inilah suite room kita selama kita di Medan. Ini menjadi rumah kita kedua. Dan dari sini, saya akan mengajak Anda berjalan-jalan untuk melihat Kota Medan sekarang seperti apa. Jadi ikuti perjalanan kita. Dan pemirsa, saya bersama dengan Pak Gozali di sini, expert, orang yang ahli di dalam sejarah semua benda peninggalan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di sini. Dan di sini Pak Ghazali akan menjelaskan kepada saya objek yang pertama dulu. Ini okay. Apa ya, Pak Ghazali? Alhamdulillah. Ini adalah kiswah. Kiswah ya, Pak. Kiswah Talwa. Yang tahun diperbuatnya pada tahun 2010. 2010. Ya, itu tanggal 1432 Hijrah. Dalam kalender Islam, alhamdulillah ini kiswah ni telah pun kami bawa untuk dipamerkan kepada semua masyarakat di khususnya di Medan dan juga di seluruh Indonesia. Jadi hari ini inilah kiswah yang kita dapat bawakan khas untuk pengunjung-pengunjung di Medan. Kiswah ini berarti sudah traveling ke seluruh negara dan kota ya? Iya, iya betul. Paling jauh ke mana? Paling jauh kita di Brunei, di Singapura. Singapura juga? Iya, iya. Begitu juga di Thailand. Patani, Thailand? Ya, Patani. So, tidak asing lagi di Malaysia lah. Di Malaysia? Sudah ada 8 kali buat pameran di sana. Oh, okay. So, ini adalah venue di Indonesia. Adalah venue khas sepanjang pameran Nusantara di Asia. Okay. So inilah venue yang terbaik lah kita, yang terbesar, terbesar yang kita bawa khas di negeri bertuah ni, Medan. Medan. Alhamdulillah. Dan kalian bisa lihat detailnya dari kiswah ini seperti apa saat lagi. Zaman Osmani, ini salah satu kiswah yang kita bawakan ke Medan ni untuk disaksikan. Berarti usianya sudah ratusan tahun? Ratusan tahun. Kalau kita tengok di sini 1323. Tahun 1323 ya, Pak? Ya, betul-betul. 1323. Kita berdua belum lahir ya, Pak? Kalau 1922 pun kita belum lahir. Belum lahir. Manakan 1323. Dan ini dibuat dengan tangan ya? Ini dua tangan. Semua dengan tangan. Masa zaman dulu, mana kita dapat mesin ke apa kan? Belum ada mesin ya, Pak? Tapi dia punya kehalusan craft tu memang baik. Ya, luar biasa ya, Pak? Dulu pun dah canggih. Ya. Dah hebat ya. Ini semua ayat-ayat suci Al-Quran ya? Suci Al-Quran. Ini digunakan di Kaabah. Yeah. Zaman Osmani. Zaman Osmani ini adalah kerajaan Islam yang besar dulu. Selepas zaman para sahabat, yeah. Zaman Osmani. Ini adalah kiswah dalam Kaabah. Ini kiswah di dalamnya? Dalam Kaabah. Benar berwarna merah, yeah. Benar berwarna hijau. Ah, okay. Jadi ini zaman Osmani juga. Oh, ini di zaman Osmani. Kalau zaman kita sekarang dah tak ada.
semua dah jadi batu. So kita boleh tengokkan gambar di sebelah sana ada gambar ini bagian dalam Kaabah. Dalam Kaabah. Dalam Kaabah. Pernah berwarna hijau. Oh, bagian dalamnya ya, Pak. Dalam. Pernah berwarna merah. Okey. Sekarang batu aja. Sekarang batu saja. Dia berakhir silap saya tahun 2005. 2005 berakhirnya. Untuk kisah. Sekarang dah naik batu. Debu makam Rasulullah, makam di makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Macam mana kita dapat hasil debu ni adalah daripada penjaga makam sendiri yang membersihkan kawasan makam dan dia sapu bersih-bersih dan inilah hasil kita dapat bawa yang dikutipnya dihaskan untuk kita semua dapat tengok ini pasir ataupun debu makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sandal ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sandal semuanya ada 6 pasang sandal yang tersimpan lagi lah, masih kalau lagi. Di pameran ini baru satu. Ini pun hasil kita dapat pinjam daripada kerajaan Yaman. Sandal ni. Nah, kalau ini apa ini, Pak Ghazali? Ini adalah serban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah, besar ya, Pak, serban? Kalau berarti kepalanya tinggi dan tinggi, besar ya, Pak? Ya, betul. Pasal sesungguhnya para sahabat yang 4 orang tu besar daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih tinggi. Mungkin capai 9 kaki. Jadi Rasulullah sentiasa dilindungi oleh para sahabat yang 4 tu lah. Jadi ini salah satu serban yang kita bawa khas juga di kawal rapi ni. Pasal kita tak mau serban ni di ceroboh dan dirosakkan. Oh gitu ya, Pak? Ya, betul. Ini serban kita bawa khas dari Museum Turki. Oh, ini dari Turki ya, Pak? Dipinjamkan khas. Minuman air zam-zam Rasulullah SAW. Oh, tempatnya. Tempat di bekas. Bagaimana cara Rasulullah untuk isikan air zam-zam tu? Diterbalikkan bekas ini, muncungnya di belah bawah. Bila ditegakkan semula, air itu tak jatuh ke bawah. Maknanya ini tak muncul. Jadi kalau air yang punya racun, orang cuba nak racun Rasulullah ataupun boleh guna bekas ni, bila masuk je dia neutralkan semula racun tu. Maknanya air tu bersih lah. Tidak boleh menjejaskan apa-apa kuman ataupun racun ni. Kalau masuk dia boleh neutralkan air minuman yang ada racun. Bekas ni memang unik. Ini zaman dinasti, masa zaman negeri Cina dulu. Ini berasal daripada negeri Cina. Oh, dibuatnya ya, Pak? Dibuat dari Cina.
ini apa Pak Gus? Ini adalah darah bekam Rasulullah SAW. Oh, darah bekamnya ya Pak? Ya betul, ini pun kita dapatkan daripada Madinah. Oh, okey. So, pemiliknya ada di Madinah. Ini adalah salah satu darah bekam yang diekstrakkan. Oh. Diekstrak maksudnya tak semua tu darah Rasulullah. Tapi pihak kimia mengeluarkan sedikit dicampurkan jadi diekstrakkan. Oh, okey. Tidak semuanya berarti. Ya, betul. Berarti sisanya masih di Saudi ya, Pak? Iya, betul. Pemirsa, sekarang saya berada di depan Masjid Al-Osmani atau dikenal dengan Masjid Labuhan. Di sini warna arsitekturnya dikenal dengan warna kuning karena simbol dari kerajaan Melayu pada saat itu, dan warna hijau adalah warna dalam filosofi Islam. Dan di sini juga ada makam dari Kesultanan Melayu, nanti saya tunjukkan makamnya, dan juga saya akan membawa Anda untuk melihat bagian dalam masjidnya seperti apa. Dan pemirsa, dari Masjid Al-Osmani ini saya menutup episode kita kali ini. Jangan lupa share, like, dan subscribe channel saya agar saya dapat memberikan Anda konten-konten bermanfaat yang lainnya.